Oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, banyak perkara yang kita kena ambil. Jangan hanya baca sunnah Nabi atau baca ayat-ayat suci Al-Quran hanya untuk perkara-perkara tertentu saja. Selalu orang akan hafal tu, in kuntum tuhibbunallah tu. Ayat tu famous tu. Orang panggil ayat apa tu? Saya tengok, bunyi lah, ayat pengasih. Semua apa? Kita orang Melayu ni suka hafal ayat-ayat macam tu. Dia tak hafal Quran. Ayat ni hafal. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Masa bila baca? Masa isteri tidur, tiup atas dahi. Agar mudah kita nak minta apa-apa. Tapi ustaz tak dapat jugalah ustaz. Kau tak tahu. Isteri kau pun hafal yang sama. Masa kau tidur, dia pula baca atas kepala. Jadi bertembung doa tu. Bila bertembung antara dua doa yang baik, maka Allah akan pilih yang terbaik. Maksudnya, bila minta tak dapat tu, maksudnya doa awak tak baik. Allah tahu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin benda tu tak baik untuk kamu, tapi ia adalah terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi pakat berdoa, isteri berdoa, suami berdoa. Mendapat ma'iyatullah. Yang ketiga, ijabatud du'a al-mutadamminah linailil mahabbah. Kamu akan mendapat, tuan-tuan perempuan, ijabah. Ijabah ni kemakbulan doa. Tuan-tuan, nak makbul doa, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ibda'u ad-du'a bitasbihi ilallahi azza wa jalla. Mulakan doa itu dengan memuji Allah azza wa jalla. Wabisalawati ala rasul, dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Hatta tustajabat du'a. Sampailah doa kamu diterima oleh Allah. Sebab kalau kita berdoa, kita mesti mulakan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Alhamdulillah, dengan nama Allah kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Wassalatu ala rasul, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punca kita mendapat doa ya ustazah. Oleh itu, tuan-tuan dan puan, bila kita ada tiga perkara, akan ada yang keempat yang disebut oleh para ulama, jibrun naqsil hasil fil faraid. Kita akan mendapat perkara-perkara yang terbaik dalam hidup, dalam melakukan perkara-perkara wajib dan perkara-perkara yang tak wajib. Contoh, Nabi SAW dia selalu sebut dalam hadis, kita tak payah sembanglah, bab sembahyang, bab zakat, bab puasa, bab apa lagi? Haji. Apa lagi satu? Mengucap dua kalimah syahadah tu, hukum Islam semua tak payah cakap dah. Memang semua orang dah tahu. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita kena tengok di sebalik ibadat tu sendiri. Contoh, aqimus solah, sembahyang. Ayat Quran juga menyebut, inna solata tanha anil fahsya' wal munkar. Solat melarang kita daripada melakukan kemungkaran. Tuan-tuan tengok, dalam sembahyang berapa banyak adab yang ada. Pertama, dalam solat tu sendiri, pertama ada aqidah. Kan kita mengucap dua kalimah syahadah. Satu hari lima kali mengucap. Tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan tak sedar, tuan-tuan murtad ketika waktu duha. Tak sedar. Tuan-tuan mengucap waktu zuhur, Islam balik. Tengok, tu bab Nabi SAW kata apa? Kalau dah kamu sembahyang lima waktu, bagaikan rumah kamu, kamu keluar rumah, nak balik rumah, ada sungai, adakah akan lekat lagi kekotoran pada kaki kamu? Tidak ada. Sebab bersih, pergi masuk, keluar masuk, keluar masuk. Bersih kaki kita, tuan-tuan. Bersih kita daripada najis. Bagaimana kalau kita sembahyang lima waktu?